Baru ini karena apa? Saya merasa di Kalimantan Utara sudah banyak sekali korban, artinya yang sudah yang sudah benar-benar terkonfirmasi COVID-19 ini yang dipanggil Tuhan. Nah, artinya ini bukan suatu yang main-main. Ini harus kita prioritaskan, karena kita tidak ingin walaupun daerah Kalimantan Utara ini maju, tetapi masyarakatnya terancam oleh bahaya virus COVID-19. Dan bagi saya sendiri, saya ingin tegas bahwa kalau masyarakat Kalimantan Utara tidak disiplin dan ketahuan yang menyebarkan dari orang itu, kita denda. Di dalam perda itu nanti harus ada itu, supaya kita ini apa, kita tidak menganggap bahwa kita, pesannya gini, kita tidak ingin masyarakat Kalimantan Utara ini takut oleh karena denda, tetapi bagaimana dia itu merasa berdosa kalau dia itu mengakibatkan orang terkonfirmasi dan meninggal, ya kan? Itu yang harus kita tekan. Jadi kesadaran hati, kesadaran kita sendiri, jangan gara-gara tekanan dari denda ataupun sanksi itu, jangan takut itu, tetapi bagaimana moral kita ketika kita sudah tahu kita positif, tetapi kita masih keliaran dan mengakibatkan orang tua kita, orang-orang yang tidak berdosa itu terjangkit. Nah, itu yang mau kita tekankan. Dan banyak lagi mungkin dari masukan-masukan masyarakat, tokoh-tokoh ataupun yang perlu kita terapkan di kebiasaan baru ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!